Kita masih menunggu Stella dengan Hunter. Masih, oh, that's Hunter. Hi Hunter. That's Hunter, look. Masih menunggu kira-kira 25 menit lagi. Habis dari sini kita akan pergi langsung ke sekolah si Zack untuk ambil dia. Bless you. That's Hunter right there. Look, mana si Hunter? Hi Hunter. Daddy didn't see you? Daddy will see you. Hunter, go on the front. Oh my God, look at her like a snow. Hunter, Hunter, go on the front. Are you dancing? Are you dancing? Baru pulang sekolah, pemirsa. Ih, menari eh. Tadi pas balik si Zack berpelukan dengan Rachel ya. Dia peluk Rachel. Wow. Anet, hold on. Anet. Internet gangguan terus ya. Sebersih Hunter, Stella. Aduh, mereka sangat harum sekali. Eh, sangat bersih sekali. Stella, come here. Stella, come. Stella seperti snow angel. Stella, pemirsa, andai kan engkau bisa memegang mereka sekarang ini. Kasih bersih Stella lebih mahal dari dogi-dogi lain ya, karena ini Stella rambutnya tidak sama seperti dogi-dogi lain. Stella bulu-bulunya ini sudah bukan bulu-bulu asli lagi, pemirsa. Karena pemilik yang sebelumnya kan mereka cukur si Stella tuh. Anda tidak bisa cukur husky, cukur semoy begini. Anda hanya bisa kasih mandi dan trim. Yes, I will give you my drink. Kalau Anda cukur bulu-bulu anjing seperti husky dengan semoy begini, yang kayak bulu-bulu yang sangat halus sekali, itu dia bertumbuh sudah tidak sama seperti yang asli. Kalau kalian pegang Shadow dengan Ronan in real life, pemirsa, mereka super lembut sekali. You smell really good. Rachel, ini di video hanya gigi saya yang kelihatan, Rachel. Sandal. Good job. Nama saya Hunter. Kita akan pergi ke dokter untuk kasih putihkan mereka punya gigi ini, karena sudah berkelih sekali ini gigi. Yang paling penting si Shadow sama giginya itu harus dicabut. Besar. Besar sekali. Seandainya kalian bisa memegang ini Hunter, OMG besar sekali. MG. Hey. Ini anak dua ini toh. Okay, that's all. I gotta go take a shower. Oh. Halus sekali ya. Stella. Hunter. Hey. Ini. Kasih bersih itu. Ini Lego. Lego tiny trash.
Tiap hari kasih bersih, tiap hari berhambur. Ini Lego di sampingnya Tarlia nih, Lego. Ini satu lagi Lego. Co-ops. Done? Yes. Abis kasih bersih sama termalaman kasih hambur lagi dengan Zak. Sana Lego ya? Lego, behind the curtain. Right here? Yes. Okay. Ini satu Lego di sini lagi, Rachel, Lego. What? Ini satu di bawah. Right here? Ini vacuum cleaner is the best, pemirsa. The best investment. The best vacuum cleaner yang pernah saya beli. Kita punya vacuum cleaner ini sudah lama sekali. Kalau kalian mengikuti saya di sini sudah lama, kalian sudah mengetahui saya beli ini di Walmart. Waktu itu ini on sale sekitaran berapa ya? $98 atau $89. So ini namanya Power Lid Pet, khusus untuk kalau Anda mempunyai peliharaan di rumah ya. Hai. Sampai ada budak-budak dan deru itu dia masuk dalam sini, oke? Padahal saya baru kasih bersih ini vakum. Saya kasih bersih tadi, kasih wipe dengan antibacterial wipes. And look at it right now. Penuh dengan sandiwara sekali. Sudah full dengan rambut-rambut dan lain sebagainya. Let me show you. It's disgusting, but I think you should see it. Look. Pemirsa, ini sudah 4 hari kemudian dan saya belum membongkar box ini seperti yang kalian lihat di video sebelumnya. Saya kasih sedikit sneak peek dengan apa yang berada di dalam box. Namun karena saya mau buka di video, saya mau melihat reaksi saya. Let's do it. Ini kenapa kabur begini? Mami, I play you first time. Kalau kalian mengikuti saya di Mukbang Channel, kalian sudah melihat waktu lalu saya memakan cendol dan di situ saya mengatakan bahwa saya suka sekali mempunyai alat untuk membuat cendol. Now, bam pemirsa, oke, bam. Saya pikir ini sekitaran $12 ya. Sekarang saya tidak perlu untuk pergi ke Dallas atau Houston untuk mencari barang ini karena pendawa kafe pemirsa. Oke. Mari kita bongkar pemirsa. Saya belum lihat sama sekali by the way. Berasap-asap ria di dalam. Pemirsa, look. Dia datang dengan ini tapis-tapis satu, ini warna hijau satu, dan ada bahan untuk membuat cendol satu di dalam. Saya belum buka sama sekali, look. Tidak terlihat bocor sama sekali alat cendolnya. Cuma saya pikir, I don't know, mungkin karena dari pengiriman jadi dia terlihat berkilat seperti begini, oke? Okay? So that is that. Sambal ABC. Enak rasanya. Ini dia enak sekali untuk dibikin nasi goreng. Babam pemirsa. Oke. Next kita akan membuka box yang satu ini. Waktu lalu kalian sudah melihat meseseres dan juga blue band ya kan. Sekarang kita mendapatkan sari wangi. Saya pikir satu begini kira-kira $2. Yang dimana sangat murah sekali. Pemirsa. Agar-agar powder. Ini dia saya mau bikin agar-agar. Saya masih mempunyai agar-agar, cuma ini ekstra pemirsa. Oke, backup teh botol sosro saya beli 1, 2, 3, 4. Murah juga teh botol sosro. Saya membeli 2 sari wangi. Saya pikir hanya 1 sari wangi yang saya beli. Oh no, ini $1.75. Saya pikir $2, sangat murah sekali pemirsa, sekitaran 20 ribuan ya. Oke,
Oh, another teh botol Sosro. 2, 4, 5, saya pikir ada 5 atau 6 ini teh botol Sosro ya. Bumbu nasi goreng pemirsa, supaya cepat dan gampang saya memasak. Sekarang ini ain't nobody got time untuk mengulek-ngulek, oke? Okay? I mean, kalau saya sementara cepat-cepat begitu, saya mau memakai sesuatu yang instan, supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Kalau saya mempunyai waktu yang banyak, baru saya akan mengulek-ngulek dan lain sebagainya. But, saya mengambil yang nasi goreng pedas dengan nasi goreng yang biasa. And kusuka, pemirsa. This is my favorite. Yes, ini original flavor. I always like original flavor. I don't know why. Saya bercerita dengan customer service dari Pandawa. Pandawa actually, not Pandawa. Dia bilang, aduh Pita, ini truk taronya mau datang-datang nih. Udah 3 hari, Pit. Saya bilang, ya, berdoa saja. Mudah-mudahan taronya datang dengan selamat. Okay, what is it? What is this? Ulek-ulekan, pemirsa. Ulek-ulekan. Look, mamen. Saya punya yang lama itu, dia sudah terbelenggu dan terpecah belah. Tapi bukan yang seperti begini, oke? Okay? Yang agak tinggi dan panjang. Kalau ini kan dia kayak bengkok dan terlihat kayak begini, toh. Saya lebih suka yang begini. Oke. Okay. See, mereka wrap ini sangat bagus sekali. Oh, saya lupa kasih juga kalian bagaimana mereka wrap. Nanti sebentar ini, saya buka yang ini. Oke. Okay. And, pemirsa, bam, ulekan-ulekan yang saya beli. Ini di Maluku kita bilang cobe. Dan mereka wrap sangat bagus sekali, pakai bubble wrap. I cannot wait. Sebenarnya saya mau beli yang besar, cuma tidak available. Kayak ini ulek-ulek cepat sekali, dia sold out eh. Saya rencana untuk membeli yang besar sih, kalau mereka mempunyainya. Duh, baterai sudah mau mati. Oh, pemirsa, look. Yes, ini ukuran medium. Dia berat dan bagus eh. Batunya sangat bagus sekali. Sementara kita sudah akan mengulek-ngulek rica, tomat, bawang, pemirsa. Saya paling suka sekali mengulek-ngulek, let me tell you. Salah satu skill yang saya punya yaitu mengulek, pemirsa. Saya kalau ulek cepat. Sakonto eh. Beginilah cara mereka membungkus. Sangat bagus sekali. Mami, I want to drink this one. This is tea. Bagus kalau kita taruh dalam kulkas dulu. Oke, teh kotak, pemirsa. Saya pikir teh botol ada 5 dan teh kotak juga ada 5. Kusuka lagi. Dan sambal lagi, pemirsa. Sambal ABC. Ini dia yang, I don't even know yang mana ini. Oh, ini yang original. Terlihat seperti begitu. Bango. Bango kecil buat nasi goreng, pemirsa, atau bikin dabu-dabu, oke? Okay? Let's see. Ini bumbu ayam goreng. Yes, saya paling suka sekali bumbu ayam ini. Sangat gampang sekali untuk dimasak dan anak-anak juga suka. Travis suka. Oke, okay, one last one, pemirsa. Anda bisa tebak apa yang saya beli? Saya beli extra cobek. So, ini ukuran 20 inches. Saya akan melihat website mereka lagi dan kalau mereka mempunyai yang besar, saya akan beli yang besar karena saya mau koleksi cobek, oke? Okay? Just in case, ya, kalau dia pecah belah, maka saya mempunyai backup. Sangat cantik sekali. Dipegang juga sangat nyaman sekali. I like it a lot. Oke, okay, sekarang saya akan tutup ini. Saya akan simpan yang satu dan pakai yang satu. So that is all, pemirsa. That is all yang saya beli. Saya pikir saya bayar kira-kira satu jutaan. Hampir satu jutaan. Ya, sekitaran 70-an dolar begitu. Which I don't mind, pemirsa. Karena susah sekali untuk saya dapatkan ini di toko-toko sini. Tidak ada lagi, pemirsa. Tidak ada yang mempunyai sari wangi. Tidak ada yang kiri bumbu goreng. Tidak ada yang... Everything, saya pikir everything tidak ada di sini. I'm looking forward untuk berbelanja lagi dan lagi di toko Pandawa Cafe, pemirsa. Oke. Okay. Kalau Anda jauh dari kota dan tinggal di ketek bumi, pemirsa, seperti saya ini, maka saya sangat anjurkan untuk pergi ke Pandawa Cafe. Oke. Okay. Tidak disponsori, pemirsa. Semuanya ini dibeli pakai uang sendiri dan ya, seperti begitulah. So, that's all. That's all the unboxing. Harus diamankan semua ini, jangan sampai dogi-dogi mereka menggigitnya.
Kita taruh di kulkas, ini lebih enak ya. Reza makan kusuka. Bilang kusuka. Suka. This is kusuka. No, no.